Tolak suami seperti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Olla Ramlan, gue tahu juga rahasia lu. Sosok seperti Raffi Ahmad dan Irfan Hakim ternyata dihindari Olla Ramlan untuk dijadikan suami. Penyebabnya, artis asal Banjarmasin itu mengetahui rahasia Irfan Hakim dan Raffi Ahmad itu. Diketahui, Olla Ramlan masih jomblo setelah bercerai dari Alvar Hutapea. Sudah setahun cerai sejak 6 Juni 2022 lalu, Olla Ramlan tetap memiliki keinginan untuk kembali memiliki pasangan dan menikah kelak. Sebelumnya, Olla sudah dua kali gagal membina rumah tangga dengan suami pertamanya, Alex Tian dan Alvar Hutapea. Sudah dua kali cerai, membuat Olla kini lebih hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Ibu tiga anak ini tak ingin kembali mengulangi kesalahan dan gagal lagi berumah tangga. Jika nantinya ditakdirkan punya pasangan lagi, Olla menginginkan laki-laki tersebut bisa menerima anak-anaknya. Terlebih agar bisa menghargai masa lalunya dulu. Aku udah gagal dua kali, anak aku ada tiga, jadi yang mencintai aku siapapun itu nanti harus sama aku, sayang sama anak-anak aku, plus masih banyak yang lainnya, ucap Olla, dikutip dari YouTube Trans7 Official, Kamis, 12 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Olla lantas membeberkan kriteria khusus calon suaminya. Wanita 43 tahun ini menginginkan suami yang jago dalam segala hal, termasuk lihai memasak. Tidak hanya itu, ia juga ingin punya keterikatan khusus dengan suaminya nanti. Supaya nantinya bisa nyambung saat mengobrol.